Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabi wa alihi tahirin wa sahabati ajma'in. Amma ba'd. Al-wahda ar-rabi'ah, unit yang ke-14, ad-darsur rabi'ashar, pelajaran yang ke-14, min ad-da'awat al-ma'thurah, di antara doa-doa yang dianjurkan, al-kalimat al-jadidah, kosa kata baru. Fulanun fulana, orang. Awa ya'wi, melindungi, berlindung atau bermalam ilan makan ke suatu tempat. Fawwadu yufawwidu, memasrahkan. Fawwadu al-amru lillah, memasrahkan perkara kepada Allah. Al-ja'a yulji'u, mengarah. Manja, tempat kembali, tempat kesuksesan. Al-fitrah ad-dinul islami, agama Islam. Munqadun munqadah, terlaksana. Ta'i' ta'at, ta'i'ah ta'at. Mahrab lil makan, tempat berlari. Al-munazzalah, yang diturunkan. Al-istislam lillah, pasrah kepada Allah. Iltija', kembali, minta tolong. Ukubah, hukuman. Muntaha, tempat berakhir. Asaba yusibu hasala ala, mendapatkan. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, dari Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firasyika, kalau kamu sudah berangkat ke tempat tidurmu, fakul, katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada engkau. Wa wajjahtu wajh ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawattu amri ilaika, dan aku pasrahkan segala urusanku kepada engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku arahkan punggungku kepada engkau. Rahbatan wa rahbatan ilaika, dalam kondisi berharap dan takut kepada engkau. La malja'a, tidak ada tempat kembali berlindung. Wala manja, dan tidak ada tempat kesuksesan. Minka, kecuali dari engkau. Illa ilaika, dan tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada engkau. Amantu bikitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan. Wa binabiyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus. Fa innaka in mutta fi lailatika mutta ala alfitrah, karena kalau kamu mati pada malam itu, kamu mati di atas fitrah. Wa in asbahta asabta ajra, kalau kamu bangun subuh masih hidup, berarti kamu dapat pahala yang besar. Ma'anil mufradat, arti dari kosakata fulan, ismun likulli man la nuridu an nadhkura ismau al-haqiqi. Ini bisa dikatakan isim, ya, untuk orang yang tidak ingin kita sebut namanya secara sungguhan. Wal mu'annas fulanas, dan mu'annasnya adalah fulan. Firashuk adalah firash, maknanya adalah alladhi yanamu alaihi al-insan, yaitu tempat tidurnya manusia. Idza awaita ila firasyika, maksudnya idza ataita, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu untuk tidur. Aslamtu nafsi ilaika, ja'altu nafsi, aku jadikan diriku. Munqadatan laka, taat kepadamu. Ta'i'atan li hukmika, taat kepada hukummu. Wajjahtu wajh ilaika, aku hadapkan. Qasadtuka, aku mengarah kepada engkau. Fawattu amri ilaika, tawakkaltu alaika, aku bertawakal kepada engkau. Fi amri kulli, dalam segala perkara. Alja'tu dhahri ilaika, i'tamadtu alaika, aku bergantung kepada engkau. Fi jami'i umuri li tu'inani ala ma yanfa'uni, dalam segala perkaraku agar engkau menolongku untuk memberi manfaat kepadaku. Rahbatan tama'an, berharap, tamak. Rahbatan khaufan, dalam rasa takut. Rahbatan wa rahbatan ilaika ay, berharap pahala dan takut mendapatkan azab. Malja mahrab, tempat berlari, tempat berlindung. Manja al makan alladhi yalja'u ilaihi al insan, yaitu tempat di mana manusia berlindung. Lian jua mimma yakrah, untuk menyelamatkan diri dari yang tidak disukai. La malja'u wa la manja minka, artinya tidak ada tempat
berlari, tidak ada tempat selamat dari hukuman-Mu kecuali dengan kepada mencari rahmat-Mu. Illa ilaika. Amantu bi kitabika, aku beriman dengan kitab-Mu, kitabullah, yaitu kitabullah. Wa huwa al-Qur'an al-musaddiq li jami'il kutub al-munazzamah, yaitu Al-Qur'an yang membenarkan seluruh kitab yang diturunkan. Al-fitrah maksudnya adalah ad-dinul Islam. Makna hadis, hadis ini mempunyai makna al-muslim muhtajun ila rabbi. Muslim itu butuh kepada Tuhannya. Fi kulli lahdhah, di setiap fragmen kehidupannya. Min lahadhati hayati, wa qad arsyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi petunjuk umatnya. Ila ad'iyatin wa adhkarin, dengan doa-doa dan zikir-zikir. Tuqilu qalbal mu'min, yang akan membangunkan hati seorang mu'min. Wa tasluhu birabbi, menghubungkannya kepada Tuhannya. Wa min dalika, diantaranya hadha du'a, doa ini. Alladhi allamahu nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada al-Barra ibn Azib. Liyakulahu, untuk diucapkan. Iza awa ila firashi, ketika dia berangkat ke tempat tidurnya. Fahuwa yatadammanul istislam lillah, ini mengandung kepasrahan kepada Allah. Wa tawajjuhu ilaih, dan bergerak menuju kepadanya. Fi jamil umur, dalam segala perkara. Wal i'timad alaih, bergantung kepadanya. Fi kulil ahwal, dalam setiap keadaan. Raghbatan, karena berharap. Fi ma'indahu minil khair, di sisi Allah yang berupa kebaikan. Liman ato'ahu, bagi yang mentaatinya. Wa khaufan, dan penuh rasa takut. Mimma indahu minal azab, karena di sisi Allah ada azab. Liman asahu, bagi orang yang durhaka kepada. Fala mahroba, maka tidak ada tempat lari. Li ahadin minallah, bagi seorang pun dari Allah. Illa bil iltijail, kecuali dia berlindung kepada Allah sendiri. Wa hadha muntahal islam lillahi wahdah, inilah yang disebut dengan ujung kepasrahan kepada Allah saja. Thumma yakhtimu ad-du'a, kemudian Nabi SAW mengakhiri doanya. Bita'kidil iman, dengan menegaskan keimanan. Bima ja'a fi kitabillah, dengan apa yang datang di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Ilman wa amalan wa i'tiqadan, baik itu ilmu, amal, ataupun keyakinan. Wal imani bin nabiyillah, dan juga iman kepada Nabi Allah. Wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'a bihi tasdiqan wa tiba'an, dan juga dengan apa yang dibawanya, pembenaran dan juga mengikuti. Waqad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil Bara', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada Bara', annahu, bahwasanya beliau, idza qala hadha ad-du'a, jika dia mau mengucapkan doa ini, fa mata, kemudian dia mati. Min lailatihi, pada malam itu. Mata ala din as-sahih, maka dia matinya dalam agama yang benar. Alladhi yakunu sahibuhu minal maqbulin, pelakunya akan diterima indallah, di sisi Allah. Al-faizina binjannati, akan mendapat keberuntungan dengan jantuh surganya. Wa in asbaha, kalaupun dia masih hidup. Hayyan, pada hari paginya. Nala, dia mendapatkan minallah, dari Allah. Al-khairul kasir, kebaikan yang banyak. Wal-ajra al-jazil, dan pahala yang besar sekali. Ma yustafadu minal hadis, apa yang didapatkan dari hadis ini? Al-awwalu, yang pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Wa du'ahu, berdoa kepada Allah. Min afdalil ibadat, itu merupakan ibadah yang paling afdal. Asal yang kedua, du'aul muslim, doanya seorang muslim. Rabbahu, kepada Rabbnya. Mimma yukawi silatau, termasuk diantara yang menguatkan hubungannya dengan Tuhannya. Wa yaftahu lahu ba'abwabal khair, dan membuka pintu-pintu kebaikan. Yustahabbul muslim, maka disunahkan bagi muslim. An yahfadhu hadha du'a, menghafal doa ini. Wa an yakulahu indan naw, dan mengatakannya ketika mau tidur. Wabillahi taufiq.